Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET diperkenalkan kerajaan mampu menurunkan kadar kemiskinan negara daripada 3.5% kepada 2.5% memandangkan ia bakal menyediakan lebih 1 juta pekerjaan. Jabatan Perikanan Johor mengeluarkan amaran mengenai kehadiran sejenis hidupan laut gastropoda berbahaya yang dikenal pasti sebagai petropoda khususnya di perairan Johor. Presiden Pertubuhan Integriti dan Governance Malaysia, Datuk Seri Dr. Akbar Sattar beri amaran. Laporan Ketua Duit Negara yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada Khamis akan memberi kesan kepada prospek pelaburan luar jika tidak segera diperbaiki. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.